akan masuk bab 3 fungsi kuadratik, di mana subtopik yang terakhir iaitu melakar graf fungsi kuadratik. Jom mengenali bentuk graf fungsi kuadratik. Okey adik-adik, sebelum kita nak melakarkan graf, kita mesti tahu macam mana bentuk graf tu. Okey, contoh ya adik-adik. Okey, cikgu buat paksi. Okey, kita ada paksi x dan paksi fx. Paksi fx tu sebenarnya y lah. Okey, contoh cikgu ada graf begini. Okey. So, bentuk graf kuadratik dia seperti bentuk U ni, seperti bentuk bell atau loceng, dan dia adalah simetri. Okey, contoh ya. Okey, apa maksud simetri? Di mana titik yang paling bawah di sini kita panggil titik minimum. Titik minimum. Kenapa dia titik minimum? Sebab ini adalah bentuk minimum. Bentuk minimum. Bentuk minimum tu cikgu selalu cakap lah, bentuk senyum. Okey, bentuk senyum. Jadi, dia adalah simetri. Simetri tu bererti, okey, dia sama besar kalau kita bahagikan kiri dan kanan. Okey, ini simetri. Ini adalah paksi simetri. Paksi simetri. Okey, jadi inilah contoh kalau bentuk dia minimum. Bentuk minimum ni kalau, contoh eh, kalau kita punya persamaan fungsi positif A. Okey, apa rupa graf kalau persamaan fungsinya negatif A? Okey, jadi kita, okey, negatif bermaksud, okey, bentuk dia begini. Okey, ini kita panggil bentuk maksimum. Kalau bentuk maksimum bermaksud dia ada titik maksimum. Dia ada titik maksimum dan dia tetap juga ada paksi simetri. Okey. Okey, apa lagi cikgu tertinggal? Okey, di sini pula kita panggil persilangan Y. Di sini persilangan Y. Eh, sorry. Di sini adalah persilangan X. Okey. Dan yang terakhir sekali di sini pula. Okey, di sini pula persilangan Y. Okey, jadi bentuk-bentuk ini, okey, adik kena pekalah. Okey, sama ada je bentuk minimum ataupun maksimum. Dan yang mana satu paksi simetri, yang mana satu dia punya apa panggil? Dia punya persilangan X dan persilangan Y. Okey. Sebagai contoh adik-adik, okey, kan kita tukar kepada bentuk vertex. Okey, contoh eh, kalau cikgu tukar kepada bentuk vertex. Okey, kalau kita ada fungsi bentuk vertex macam ni, 3x tolak 5 kuasa 2 tambah 4. Okey, ini bentuk vertex. Bentuk vertex kita nak keluarkan apakah titik minimum ataupun titik maksimum dia adalah, okey, cikgu suka keluarkan bracket di bawah dia. Okey, nilai x ni negatif 5 ni keluarkan jadi positif 5. 4 ni bawa kat sini. Okey. Bertukar tanda. Ini adalah titik minimum. Sebab apa titik minimum? Sebab nilai A dia positif. Okey. Lagi satu, daripada situ kita tahu juga dia punya paksi simetri. Paksi simetri adalah nilai X. Ini nilai X eh, di mana X sama dengan 5. Kita copy je balik yang sini. Ha. Okey. Jadi, kejap lagi cikgu nak tunjuk balik macam mana contoh-contoh kita nak keluarkan titik minimum dengan paksi simetri. Okey, adik-adik. Okey, contoh
sebelum kita nak melakarkan graf, kita kena tahu apa itu titik minimum, nilai minimum dan persamaan paksi simetri. Titik ni bukannya minimum saja, ada juga maksimum atau maksimum. Yang ni pun atau maksimum. Okey. Jadi, contoh cikgu bagi satu graf. Okey, satu graf, lepas tu soalan tu tanya, nyatakan persamaan simetri. Tadi cikgu ada cerita, graf kuadratik kita adalah simetri. Di mana dia ada paksi simetri kat tengah-tengah sini. Jadi bila tersentuh dekat paling hujung graf tu, terwujudlah titik minimum. Okey. Jadi sekarang soalan nak paksi simetri. Paksi simetri adalah apakah nilai paksi simetri yang menyentuh paksi X dekat sini. Jadi di antara 1 hingga 5, macam mana kita tak tahu, nak tahu nombor yang berada tengah-tengah? Kalau kita nak kepastian yang lebih tepat, cikgu suka keluarkan macam ni. 1 sampai 5 yang berada di tengah-tengah adalah 3. Jadi dekat sini adalah 3. Okey. Jadi untuk soalan A, persamaan paksi simetri adalah X sama dengan 3. Okey. Okey, soalan B, dia nak tahu nilai minimum. Nilai minimum adalah sebenarnya okey, adalah nilai yang paling bawah di sini. Apa-apa pun cikgu cari dulu titik minimum. Titik minimum, okay, kita tahu ini nilai Y sama negatif 4. Maksudnya sini negatif 4. Kita dapat keluarkan dia punya titik minimum. Kenapa minimum? Sebab senyum eh. Okey. Dekat sini X 3 okay, pada negatif 4. Okey, automatik cikgu dapat jawapan. Sorry, ini C ya. Eh. Cikgu dapat soalan C dulu ni. Okey, soalan B. Nilai minimum. Cikgu dapat titik minimum. Titik minimum adalah 3, negatif 4. Jadi nilai minimum adalah nilai pada paksi pada koordinat Y. Sini nilai minimum kita negatif 4. Okey. Kalau adik perasan, macam mana nak dapat hasil titik minimum ni sebenarnya gabungan paksi simetri nilai X dan nilai minimum. Okey. Ini adalah nilai Y, ini adalah nilai X. Okey adik, semoga perkara yang cikgu tunjukkan ni dapat membantu semasa kita melakarkan graf sebentar lagi. Okay. Sebelum ni kita pernah buat bentuk vertex kan? Ini adalah bentuk vertex. Okey, cikgu nak terangkan bentuk vertex ni. Okey, bentuk vertex ni kita boleh keluarkan dia punya nilai paksi simetri sesuatu graf, nilai maksimum, koordinat dan julat. Okey, so sebelum tu, okey, dia nak tanya persamaan paksi simetri. Untuk pengetahuan adik, persamaan paksi simetri adalah kamu ambil nilai dalam bracket ni. Okey, nilai dalam bracket tu adalah X tambah 5. Kita perlu sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 5. Ini adalah nilai paksi simetri. Okey, seterusnya, apakah nilai maksimum atau minimum? Okey, sebelum tu kita tengok A kita 3. Bila A kita 3, maksudnya A positif, lebih besar daripada 0. Kalau lebih besar daripada 0, maksud dia adalah minimum. Jadi, kita tolak maksimum. Okay, nilai minimum adalah di sini. Yang di luar ini nilai minimum. Jadi, nilai minimum di sini adalah negatif 5. Okey. Jadi kalau soalan tanya apakah koordinat titik maksimum? Maksimum tadi kita tolak sebab ini adalah minimum kan? Okey, koordinat titik adalah kita mesti bentuk koordinatlah. Okey. Okey. Paksi simetri punya nilai tadi negatif 5. Okey. Dan kamu masukkan nilai minimum kamu sini. Secara kebetulan sama pula. Okey. Ini masuk sini.
Dan nilai minimum masuk sini. Okey. Jadi julat A tu bermaksud kita dah buatlah kat sini. Mana A lebih besar daripada kosong. Okey. Jadi untuk mencari titik maksimum ataupun titik minimum dapat kita simpulkan di sini. Okey, titik maksimum titik maksimum ataupun minimum adalah ni koordinat. Okey. Di mana ini adalah nilai x kita. Okey. Nilai negatif b per 2a. Yang sebelum ni kita cari nilai x. Okey, formula negatif x sama dengan negatif b per 2a. Okey. Yang berada di dalam ini adalah bila kita gantikan nilai x dalam fungsi tu. Okey. Jadi ingat ya, macam mana nak cari titik maksimum atau minimum. Okay, yang pertama cari x, dapat x dia adalah koordinat x. Lepas tu nilai x masukkan dalam persamaan fungsi, dapat fx, itulah nilai y dia ataupun nilai minimum. Okay, saya buat macam ni, lagi sekali saya tambah. Nilai pada koordinat y. Okey, selamat mencuba. Melakar graf fungsi kuadratik. Okey, lakarkan graf bagi fungsi kuadratik yang diberi. Okey, di sini kalau kita lihat, kita punya A adalah negatif. Okey. Okey, cikgu bagi cara satu persatu. Okey. Di mana yang pertama, okey, yang pertama cikgu keluarkan dulu persamaan. Yang pertama kita nak tahu bentuk graf. Okey. Macam mana kita nak tahu bentuk graf? Mesti daripada nilai A. A kita sama dengan negatif 1. Bermaksud A kita negatif. Maksudnya lebih kecil daripada kosong. Kalau lebih kecil daripada kosong, bermaksud graf kita masam sebab negatif ataupun maksimum. Macam ni bentuk dia. Okey, biarkan dulu. Okay, yang kedua, perkara yang perlu kita cari adalah jenis punca. Jenis punca adalah yang kita masukkan dalam formula P kuasa 2 tolak 4AC tu. Hati-hati keluarkan. Okay. Cikgu keluarkan A sama dengan negatif 1. B sama dengan 4, C sama dengan 12. Okey, jadi di sini bila kita kira-kira kita akan dapat 64. Wow, 64 tu sebenarnya nilainya positif. Bila nilainya positif bermaksud lebih besar daripada kosong. Kalau lebih besar daripada kosong, jenis punca ni adalah mempunyai dua punca nyata yang berbeza. Maksudnya dia bersilang pada paksi X dua titik. Macam ni. Ini bukan jawapan tau. Ini cikgu draft dulu working step. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey, yang ketiga. Jadi banyak dia ada 5 step. Yang ketiga kita nak cari titik maksimum. Titik maksimum. Titik maksimum tu kita tukarkan kepada bentuk vertex, okey? Bentuk vertex kalau cikgu suka menggunakan kaedah formula. Okey, di mana x sama dengan negatif b per 2a. Ini cik ganti. Sini cikgu akan dapat x sama dengan 2. Okey. Lepas tu cikgu gantikan dalam fungsi. Jadi cikgu akan dapat nilai fx tu ada 16. Jadi cikgu tulis balik vertex kita. Okay, A kita negatif 1. Negatif 1 tak payah letak nombor lah. X tengok sini 2. Disebabkan ni positif, masuk negatif 2 kuasa 2 fx tambah 16. Selesai. Okay, untuk pengetahuan adik-adik, fungsi vertex ni macam mana kita nak keluarkan dia punya titik maksimum. Okay. Titik maksimum adalah dia koordinat tau. Ni nilai x kan? Ni nilai x.
masukkan x. Nilai sini 2. Okey, nilai fx masuk dalam ni. So titik maksimum adalah 216. Apa maksud titik maksimum tu? Maksudnya tadi graf adik akan jadi macam ni. Titik tu berada di tengah-tengah sini, 216. Tu maksudnya. Okey. Jadi pertama, kedua, ketiga, yang keempat pula. Okey, yang keempat kita nak mencari persilangan x. Okey, nak mencari persilangan x mesti fx sama dengan kosong. Fx sama kosong. Macam persamaan kuadratik tau. Jadi kita positifkan tau. Jadi kita masukkan dalam kalkulator. Jadi kita akan dapat lah. Kita dia akan dapat x sama dengan 2, 6. Jadi dekat sini x tambah 2, x tolak 6. Okey, ini persilangan x kita. Okey, dan yang terakhir sekali kita kena cari persilangan y. Okey, persilangan y. Okey, kita punya syarat mesti x sama dengan kosong. Okey, jadi kita kosongkan x lah. Fx sama dengan tambah 12. Jadi 12. Okey, jadi macam ni. Tengok macam mana kita nak buat graf eh. Lakaran tak perlu pun scale. Okey, kita tengok pertama bentuk graf maksimum. Bentuk graf ni maksimum eh. Okey, ni maksimum. Maksimum maksudnya masam. Oh, sorry. Masam. Lepas tu yang kedua, jenis-jenis punca. Dia bersilang dua titik. Jadi cik buat macam ni. Ambil sini bersilang dua titik. Macam ni. Okey, bersilang jenis-jenis punca. Jadi titik maksimum yang ketiga. Titik maksimum adalah 216. Jadi kat sini titik maksimum. Okey. Sini adalah 216. Okey, yang keempat persilangan x. Ini x kita. Okey, yang kecil duduk sini. Yang besar sini 6. Okey, semakin hampir. Last sekali persilangan y. Persilangan y tu di mana dia bersilang berpaksi y. Kita tak tahu sama ada y kita kat sini, kat sini, kat sini atau kat sini. Kita tak boleh kat sini sebab ni positif. Jadi dua-dua mesti berada di kuadran pertama. Okey, jadi kalau cikgu buat garisan je ni, okey, ni kuadran pertama sebab x positif, y positif. Kalau cikgu buat paksi y kat sini tak boleh sebab dia negatif 2. Okey, negatif 2 mesti berada di sebelah kiri paksi y. Kesimpulannya jawapannya adalah di sini. Okey, cikgu buat garis. Okey, ini paksi y kita ataupun paksi fx. Inilah persilangan y kita. Mana tadi? Kita punya persilangan 12. Tada! Okey, lengkap adik-adik. Inilah cara, ada 5 cara yang perlu kita ingat untuk melakarkan graf. Okey, ini contoh yang pertama sekiranya graf kita bentuk maksimum bila A kita negatif. Okey, contoh yang kedua untuk melakarkan graf fungsi kuadratik. Okey, ini contoh yang kedua. Cikgu keluarkan dia punya fungsi. Tersusun ya, x squared, x baru pemalar. Kat sini cikgu keluarkan a 2, b negatif 5, c negatif 12. Keluarkan siap-siap. Okey, kita ingat balik 5 step yang cikgu ajar tadi. Okey, step yang pertama kita perlu tahu bentuk graf. Okey, bentuk graf. Bentuk graf kita tahu berdasarkan nilai a. A kita sama dengan 2. Bila A sama dengan 2 bermaksud A itu lebih besar daripada kosong. Maksudnya dia positif. Bila positif, graf kita senyum. Graf kita senyum. Senyum ataupun graf minimum. Okey, selesai. Okey, yang kedua kita nak tahu jenis punca. Okey, jenis punca. Okey, macam mana kita nak tahu jenis punca? Kita menggunakan formula. Okey, B kuasa 2 tolak 4AC. Kita masukkan berhati-hati. Ok,
Okey, kita kira-kira-kira cikgu dapat 121. 121 tu bermaksud lebih besar daripada kosong. Kalau lebih besar daripada kosong, maksudnya mempunyai dua punca nyata yang berbeza. Maksudnya macam ni, ada dua persilangan pada paksi X. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey, yang ketiga adalah titik. Disebabkan graf minimum, jadi titik minimum. Garis. Okey, macam mana cek titik minimum? Tukarkan kepada bentuk vertex, tapi cikgu suka guna formula di mana X sama dengan negatif B per 2A. Okey, jadi kita gantikan betul-betul 2A. Jadi kat sini cikgu dapat 5/4. Okey, lepas tu masukkan dalam fungsi, gantikan. Okey, dekat sini kira berhati-hati. Okey, selesai. Jadi kita masukkan dalam bentuk vertex. Okey, masukkan dalam bentuk vertex di mana fx sama dengan a kita 2x, tengok kat sini positif 5, letak dekat dalam bracket negatif 5/4 akan berubah tanda. Yang ini kita follow sahaja untuk fx. Okey, selesai. Jadi macam mana rupanya bentuk kita punya titik minimum? Titik minimum kita adalah, titik minimum kita adalah masukkan nilai x tadi, masukkan nilai fx. Ini titik minimum kita. Okey, step yang keempat. Step yang keempat adalah persilangan x. Okey, persilangan x, apa syarat dia? Fx sama dengan kosong. Jadi kita kosongkan dia. Kita guna kaedah faktor. Kalau tak boleh faktor, guna kaedah rumus lah. Kalau kaedah rumus, kita akan dapat perpuluhan tau. Okey, nanti kita buat faktor. Nanti kita akan dapat X kita yang pertama nanti 4. Nanti 3/2 masukkan. Okey, berjaya mendapat nilai X. Dan yang terakhir sekali, persilangan Y. Apa syarat dia? X sama dengan kosong. Okey, X sama dengan kosong berarti kita kosongkan X. Jadi kita akan dapat negatif 12. Okey, kita dapat 5-5 perkara ni, baru kita buat ataupun kita langkahkan graf. Okey, macam mana kita nak langkahkan graf? Kita tengok yang pertama, minimum. Minimum maksudnya senyum. Okay, senyum. Yang kedua, jenis punca. Dia bersilang pada paksi X 2 titik. Okay, 2 titik. Jadi yang ketiga, titik minimum. Titik minimum berada di tengah-tengah. Okay, jadi dekat sini titik minimum adalah, kita tulis balik, 5/4 negatif 121/8. Okay, begini. Okey, lepas tu masukkan persilangan X, negatif 3/2, 4. Terakhir sekali persilangan Y. Okey, persilangan Y confirm di sini. Pada negatif 12, kosong. Okey, jadi adik-adik cuba kemahiran untuk melangkahkan graf ni, cari soalan-soalan dalam buku teks. Okey adik, selamat menjawab.